Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarga Bapak Nur Saleh SE dan Ibu Endang Wijayanti bermaksud menyampaikan tujuan kedatangan kami ke sini. Yang pertama-tama adalah untuk memperkokoh tali silaturahmi yang telah terjalin selama ini di antara keluarga dan untuk lebih saling mengenal kembali dengan bertemunya dua keluarga besar dari kedua calon mempelai. Yang selanjutnya, di sini ada seorang jejaka tampan, anak keponakan dan sepupu kami yang bernama Ananda Egy Widya Nur Iqbal, Sarjana Ekonomi, yang mencintai putri Bapak dan Ibu yang bernama Ananda Aginta Khairunisa Sinulinga, SEMM, atau yang diakrab dipanggil Anggi, dan berniat untuk mempersunting putri Bapak dan Ibu. Dengan cinta kasih dan pengharapan kepada anak keponakan kami, maka kami memberanikan diri untuk meminta izin kepada keluarga besar Bapak Alamsyah Sinulinga untuk merestui dan menerima Ananda Egy untuk menjadi menantu Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian kiranya ungkapan penyerahan dari saya atas nama keluarga besar, dan akhirnya saya selaku pribadi dan rombongan menyampaikan ucapan terima kasih atas segala kebaikan dan penerimaan kami beserta rombongan, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Doa kami, semoga Anggi dan Egy nantinya dapat membina keluarga sakinah, mawadah dan warohmah, bahagia hingga akhir masa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari keluarga besar Bapak Insinyur Alamsyah Sinulinga dan Ibu Ninda Tarina Tarigan mengucapkan ahlan wa sahlan atau selamat datang kepada keluarga besar dan rombongan. Pada hari ini kita akan melakukan rangkaian acara pernikahan antara Mas Egy dan Mbak Anggi di Park Hotel pada tanggal 21 Agustus 2021. Pada dasarnya apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Nino yang mewakili dari keluarga besar Bapak Nur Saleh, pada hakikatnya kami sudah menerima untuk bisa dibukakan pintu agar Mas Egy bisa melaksanakan prosesi akad nikahnya yang sebentar lagi kita akan saksikan bersama-sama. Dan selanjutnya alangkah baiknya bahwa prosesi ini kita juga bisa menyatakan rasa syukur atas nikmat Allah dan juga junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar prosesi pernikahan atau akad nikah yang sebentar lagi akan kita saksikan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan juga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita terakhir, mungkin ada baiknya kita bisa mendoakan keluarga besar dari Bapak Nur Saleh dan juga dari keluarga besar Bapak Alamsyah Sinulinga untuk prosesi ini bisa berjalan lancar dan juga Mas Egy dan Mbak Anggi bisa menjadi sebuah pasangan yang selalu dilingkupi oleh sami'na wa ato'na dan juga selalu dilingkupi dengan rasa bahagia yang tidak ada ujungnya. Kami dari keluarga besar Bapak Insinyur Alamsyah Sinulinga dan Ibu Nina Tarina Tarigan, kami memohon maaf apabila selama penyambutan atau selama penerimaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dari keluarga besar Bapak Nur Saleh ada yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Tapi kami berharap proses ini bisa kita ikuti dengan seksama dan hikmat, dan kita juga bisa melakukan prosesi ini sampai di akhir nanti pada malam hari nanti. Terima kasih, demikian sambutan dari keluarga kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada papa dan mama yang Anggi sayangi, Anggi mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas kasih sayang, cinta, dan perhatian yang telah diberikan papa dan mama kepada Anggi sejak kecil hingga dewasa. Anggi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada mama dan papa, karena Anggi belum bisa membalas semua jasa dan kasih sayang papa dan mama yang selama ini diberikan. Dalam kesempatan ini, Anggi juga berdoa semoga papa dan mama selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada kakak Anissa Rehna yang Anggi cintai dan sayangi, Anggi mengucapkan banyak terima kasih untuk semua perhatian dan dukungan kepada Anggi selama ini. Anggi mohon maaf apabila selama ini ada salah dan khilaf. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, Anggi memohon izin dan doa restu kepada papa dan mama untuk menikah hari ini dan melanjutkan kehidupan Anggi bersama Egy Widya Nur Iqbal. Sesungguhnya doa dan restu dari papa dan mama sangat Anggi harapkan untuk keberkahan kehidupan Anggi dan keluarga di masa yang akan datang. Akhir kata, sekali lagi Anggi ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas segalanya kepada papa dan mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Egy Widya Nur Iqbal bin Nur Saleh, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Aginta Khairunnisa Sinulinga binti Alamsah Sinulinga kepada engkau dengan mas kawin berupa logam mulia 21 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Aginta Khairunnisa Sinulinga binti Alamsah Sinulinga dengan mas kawin yang tersebut tunai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah-Nya bahwa kita masih dapat berkumpul di sini dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan keadaan yang sehat dalam acara syukuran pernikahan kedua anak keponakan dan sepupu kami yaitu Ananda Aginta Khairunnisa Sinulinga, Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen, dengan Ananda Egy Widya Nur Iqbal, Sarjana Ekonomi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkanlah kami mewakili dari kedua mempelai, yaitu Bapak Haji Insinyur Alamsah Sinulinga, MM, dan Ibu Hajah Nina Tarina Tarigan, Sarjana Hukum, beserta Bapak Nur Saleh, Sarjana Ekonomi, dan Ibu Endang Wijayanti, serta kedua mempelai
Anggi dan Egi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri syukuran pernikahan kedua saudara kami meski di kondisi saat ini. Adapun akad pernikahan alhamdulillah telah terlaksana dengan hikmat tadi sore bertempat di hotel ini, di Hotel Park Cawang. Kami juga memohon doa restu dari Bapak Ibu. Semoga pernikahan Ananda Egi dan Anggi dapat langgeng hingga kakek dan nenek, hingga hayat memisahkan mereka dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, serta nantinya diberikan keturunan yang soleh dan solehah dan menjadi perhiasan keluarga.